Hai foodies, kita kulineran yuk bareng sama Randy Krisna Wahab alias Randy Bragi. Tujuannya kali ini ada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di daerah yang berbatasan dengan kota Depok ini katanya ada sate yang legend abis dan enak gitu foodies. Kayaknya sih gosipnya udah bener nih. Baru sampai depan warungnya aja udah kecium tuh aroma sedap dan pembakaran daging satenya. Beuh, mantap. Mas, ya. Di sini makanan yang terkenal apa, Mas? Ya, sate kambing murni sama sop kambing. Sate kambing murni sama sop kambing. Sop kambing. Ya udah, saya coba satu-satu ya. Dalam ya. Ayo. Warung Sate Ubin sudah berdiri sejak tahun 93 foodies. Artinya udah 27 tahun nih menu spesialnya, sate kambing murni yang jadi favorit para pelanggan setia. Nah, foodies udah nyampe nih makanannya. Sate kambing murni, sop kambing, sama ini dapat es kelapa utuh ya, es kelapa bulat namanya di sini. Kita cobain ya. Satenya dari tampangnya sih kayaknya enak banget nih. Bukan tanpa sebab memang menu spesialisnya dinamakan sate kambing murni. Ini karena dalam setiap tusuk hanya berisikan daging kambing murni tanpa campuran gaji ataupun jeroan. Potongan dagingnya juga gede-gede banget pudis, rata-rata tuh seukuran jempol orang dewasa. Beuh, mantep kan? Enak banget. Dagingnya juga lembut. Gak bau kambing. Untuk bumbunya ada saus kacang tanah atau bumbu kecap nih foodies. Tinggal pilih sesuai selera aja. Mau dua-duanya juga boleh kok. Eits, tapi ada bocoran nih dari penjualnya. Yang paling disukain pelanggan nih bumbu kecapnya foodies. Isinya ada potongan cabai rawit, bawang, tomat, plus jeruk limau. Super seger. Kayaknya masih pakai nasi. Maaf dong, emang kalau makan kambing nggak pakai nasi ya. Untuk satu porsi sate kambing murni ini isinya 10 tusuk foodies. Tapi lihat tuh, satu tusuknya aja, aduh dagingnya padat banget. Ini sih bisa dimakan buat berdua ya. Benar-benar enak. Buat pecinta kambing, wajib coba nih. Jadi karena dia daging semua, agak sedikit berserat tapi nggak keras. Yang paling juara sih bumbunya kalau buat saya, karena bumbunya enak banget nih. Selain satenya, sop kambing di sini juga nggak kalah sedap kudis. Sop kambing ini memang sering dipesan pembeli buat teman makan sate kambingnya. Aduh, menggoda banget ya, auto lapar. Daging sop kambing. Ini juara. Enak. Pingin kan? Ya ampun Randy, biasa aja dong makannya. Jadi ngiler kan nih ngelatinnya, ya nggak budis? Sekarang kita cobain daging-daging yang di tulang-tulang ini. Jadi kalau makan sop kambing tuh emang mesti begini, agak repot dikit, tapi hasilnya biasanya memuaskan. Jadi dia gurihnya nih benar-benar sampai ke dagingnya ya, jadi nggak cuman di kuahnya tuh juga gurih, tapi bukan yang gurih banget gimana, tapi asinnya pas, terus seger gitu. Gak salah deh emang, sate Ubin ini banyak peminatnya. Tuh, lihat foodies. Ini yang paling-paling enaknya nih untuk di selurup-selurup. Enak banget. Sate kambing murni udah,
sop kambing juga udah. Nah, sekarang cocok banget nih kalau minumnya es kelapa utuh. Waduh, kenyangnya pol, segernya juga dapet ya, foodies.